dikerjain habis area-area iso itu iso iya ojo pahit yo yang 60 jam lihat-lihat Kiki di bipolar. Aku dapat tadi yang ngurus sih. Tak suwe-suwe. Dari mana nih? Kau si api empat. Oh iya, iya. Iya, aku enggak. Ya itu, sebuah mencari malam. Atik padang, mbak. Iya, buat malam. Iya, iya. Ini loh. Iya. Ikhlas sih, jadi kita memberikan edukasi. Hidup ramah lingkungan. Kampanye hemat energi. Ya kan, mengajarkan tentang hidup ramah lingkungan kepada masyarakat luas dan juga bergaya hidup sehat dan juga lakukan, ini yang paling penting ya Mas Mumun ya, aksi tentang hidup sehat disarankan Green Run atau kegiatan lainnya yang sudah diminati berarti pada pagi hari ini cocok nih, yang lagi kekinian tuh running ya, tuh. Kalau misalkan di tempat lain tapi tema dari ASA International ini beda. Jadi setiap peserta yang sedang mendaftar ini mendapatkan satu pohon beserta potnya. Nah ya, dia tak pohon ambil pot ya Pak ya. Nah nanti bisa ini ya kan boleh. Saya nggak mau pasti TNM. Ani nyoba. Ya, jadi mau pulang silakan bisa ditanam di rumah tetangganya. Ya, di rumah istri tetangganya. Ya. Di rumah Pak RT. Iya, di rumah bebeknya. Di budenya. Di rumahnya istri mudanya. Karena sampean lah Pak ya. Iya. Itu. Oh, Pak, sampean lah pos ndak pati sembayang, Pak. Mas, jangan dipegangi Mas. Enggak mungkin ojo. Eh, kamu itu loh. Sini tak pegang. Eh, sesi aku terkesima karo penyanyi dari tengah sana Ibu Rita Sugiarto iki lho ya aku lalu Surabaya mendapatkan penghargaan kota cerdas terbaik di Indonesia. Kota cerdas terbaik di Indonesia ini best of the best. Jadi kita di atas untuk penduduk di atas 1 juta dan yang utama adalah terbaik di bidang lingkungan. Sehingga kita mendapatkan penghargaan best of the best kota cerdas di Indonesia mengalahkan kota-kota besar lain di Indonesia bahkan bahkan kota-kota di Jakarta. Jadi artinya kita sudah on the track. Mari kita jaga terus dengan disiplin. Kota Surabaya boleh maju, tapi warga Surabaya yang tinggal di Surabaya harus tetap sehat karena sehat adalah yang utama. Sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, kalau kita tidak sehat, nggak ada gunanya. Karena itu terima kasih program ini sangat mensupport program Kota Surabaya, di mana Kota Surabaya kota yang tumbuh berkembang besar dan kemudian lingkungannya tetap terjaga. Bapak Ibu sekalian, saya juga perlu sampaikan 2016 nanti Surabaya akan menjadi tuan rumah PrepCon, jadi pre-conference UN Habitat yang diselenggarakan oleh PBB. Kita akan menerima tamu kurang lebih dari 154 negara dan kurang lebih jumlahnya 5.000 orang. Karena itu mari kita jadi tuan rumah yang baik, kita jaga karena susah-susah saya presentasi, saya harus ke Argentina, kalau perginya ke yang bagus-bagus nggak apa-apa, ini perginya sudah jauh, ke Argentina, ke Nairobi, saya harus presentasi, akhirnya Surabaya bisa menjadi tuan rumah, itu kebanggaan kita bersama, karena itu mari kita jaga, kita harus bangga jadi arek Surabaya dan ini adalah usia ke-70 tahun Indonesia. Senin nanti kita merayakan tepat 70 tahun. Kita tidak boleh kalah dengan bangsa-bangsa lain karena kita adalah bangsa pemenang. Kita sudah membuktikan bahwa pada tahun pada 10 November 1945 kita bisa memenangkan pertempuran. Karena itu di era Mea
akhir 2015 ini kita tidak boleh kalah. Kita harus jadi pemenang dengan menjadi tuan dan nyonya di kota kita sendiri. Jangan jadi penonton di kota kita sendiri. Kita harus menjadi pelaku di kota kita sendiri karena kitalah pemilik kota ini. Terima kasih Astra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Risma untuk tetap di tempat. Ya, Ibu Risma, kami mengundang Bapak Riza Deliansa selaku Environment Social Responsibility Division Head PT Astra International dan juga Pak Adrianto, Koordinator Wilayah Grup Astra Surabaya. Kita akan berikan secara simbolis kepada Ibu Risma mewakili dari Pemkot Surabaya, Bu, untuk pohon ditanam 1000 pohon ya, diberikan oleh Bapak Risa Deliansa. Tepuk tangan pada teman-teman. Dan Bapak Adrianto akan memberikan cenderamata. Wow, karikatur. Yeay. Gambar dari Ibu Risma ya. Mohon izin untuk berfoto bersama dulu Bapak, Ibu. Kami mengundang Bapak Kepala Cabang, seluruh Bapak Kepala Cabang bisa hadir bersama kami dan sepanggung untuk foto bersama dengan Ibu Risma. Ya. Dan sesaat lagi kita akan langsung untuk opening ceremony pemberangkatan. Teman-teman peserta tetap di sini dulu, nanti kita akan bareng-bareng di garis start ya. Oke. Okay. Waduh, ada yang bapak lagi hamil di sini ya, yang foto bersama. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Bercanda ya. Sebagian ada di depan. Nah, nah. Wow. Sekarang adalah foto ganteng-gantengan terlebih dahulu ya, foto ganteng ya. Emang ganteng semua. Agak geser pak, nah ya geser. Nah, oke. Okay. Biar imbang. Silakan, kami mengundang untuk